Okay, guys. Selamat kembali ke channel saya. Hari ini kita akan pergi menghantar. Saya akan membawa anda bersama-sama dengan saya pergi menghantar buah sawit. Sekarang ini saya tengah menghantar buah sawit ya, guys. Ikuti dengan saya, lihat perjalanan saya pergi menghantar sawit. Mana betul? Pulus ni, guys. Apa nama tu saya? Grader, itu namanya grader. Grader jalan. Saya mau pergi bercakap dengan dia. Adakah dia ada masa atau tidak pergi kebun kita? Jalan sudah jahat sudah, guys. Cara-cara membaiki jalan. Ya, selamat kembali lagi. Saya baru bercakap dengan kawan saya yang bekerja dengan sebagai jurutera driver Greda. Dia yang selalu membantu kita grade jalan dalam kebun kita dan memastikan jalan kita yang terbaik. Ini dia. Dia Greda terbaik. Greda yang terbaik. Akok nama dia. Okay, guys, jom mengikuti kisah selanjutnya. Inilah jalan Samling ya, guys. Jalan Samling, jalan Camp Samling yang baru saja digrade oleh Akuk dan perjalanannya sangat lancar. Kalau tidak grade, jalan ini memang tidak bagus lah. Nah, pemandangan-pemandangan di luar sana, guys, memang membuatkan pikiran kita sangat tenang karena kehijauan daun rembunan hutan tebal di Borneo, di tanahku Sarawak, ku sayang Sarawakku tercinta. Ya, harap kita kan tidak. Ya. Dan lupa sudah kita pakai kacang lupakan kulit. Balui. Tidaklah. Saya gurau-gurau saja, guys. Tidak adalah dia tidak memberi respon. Dia tengah serius memandu. Kerana ini jalan lecok naik. Wow, biru ujung Kinabalu, tapi ini bukan di Kinabalu. Okay, guys, ini jembatan dua kali mau putus nih, bila mau repair nih. Sungguh indah kan, guys, pemandangan di sini ya. Pasti anda terfikir-fikir ingin membalik ke kampung halaman, karena jalan ini adalah jalan utama untuk anda pulang ke kampung.
soon guys. Sayang, mana stick saya, sayang? Hah, stick? Untuk selfie itu kah? Ya. Alamak, ya sebenarnya sudah patah. Patah kena saya, tapi saya sudah baiki dia. Kenapa dan... saya tidak tahu lah? Karena saya menunggu masa yang sesuai untuk memberitahu sayang. Ini aku. Karena kalau kita bagi tahu masa-masa, kalau masa tidak sesuai memberitahu istri Anda tentang benda yang dia sayang, akan menyebabkan keruntuhan rumah tangga dan keruntuhan akhlak mulia. Cuci aku. Oleh itu, kita mesti mengambil peluang yang baik dan menunggu angin istri kita tengah-tengah baik itu, baru kita kasih tahu dia. Saya telah pecahkan ini, saya telah rasakan itu, saya sudah telah hilangkan kamu punya barang kesayangan itu. Itu tipsnya guys, tips untuk orang yang baru-baru dan yang sudah lama-lama kawin itu, tips untuk menghindar daripada masalah. Ini tips yang terbaik guys, thumbs up ya. Tidak baik guys. Thumbs up. Ya sayang nih. Ini sawit. Sawit apa nih, company punya. Aduh. WTK punya. Ini company WTK punya sawit. Ya, WTK. Ini pondok gate mana nih yang? Ini ialah pondok security untuk WTK. Manakala yang sebelah sini nanti kita nak pergi ni adalah pondok security ASEAN Plantation Felda Global Ventures. Ini pondok orang. Ini adalah rumah orang kampung di sinilah. Bagus. Okey, kita sign timer dulu guys. Harus sign nama kedatangan. Kalau masuk ini kilang. Ini notis bagus sekali. Security guard, kita harus patuhi undang-undang. Okay guys, kita akan mengantar sawit setelah kita register tadi sudah berselamat sudah. Mari kita jalan. Sungai entah tak tahu dan namanya, tapi mungkin ini sungai nak ini. Getung lo. Nak jukong nak jukong lo.
kita sudah sampai kilang, guys. Safety first, utamakan keselamatan. Dia zoom sikit, cantik, steady. Selamat datang ke assembly station milik Sdn Berhad. Kita berada di kilang sekarang dan akan naik ke tempat untuk penimbang. Kita bawa kita punya kenderaan naik ke penimbang. Sana untuk mereka yang tukang grade menggradekan kita punya buah. Okay. Naik pergi loading. Okay guys, kita sudah berada di kilang sawit dan inilah nampak timbunan-timbunan yang sawit yang telah dihantar ke sini. Kawan di sana. Agak sunyi sikit ini hari. Selamat. Kawan-kawan, terima kasih kerana mengikuti dan menonton channel saya sehingga sekarang. Kepada kawan-kawan guys-guys yang belum lagi subscribe channel saya, bolehlah tekan subscribe, like dan share channel kami. Terima kasih guys kerana support selalu. Itu saja dari kami. Peace, yo.